puskesmas ya, kita jumpai bahwa puskesmasnya baik semua ya. Namun memang kita perhatikan bahwa masalah SDM itu perlu ditingkatkan karena kemampuan mereka untuk mendiagnosa penyakit ini masih kurang ya. Yang diharapkan 144, tapi nyatanya nggak semuanya mampu menangani sampai ke atas itu. Nah, kita harus pikirkan apakah ini memang harus ditingkatkan jumlah penyakit, jumlah diagnosisnya, kemampuannya, atau kita kurangi, atau kita mesti tingkatkan pelatihan. Nah, ini kan semuanya memerlukan biaya yang cukup besar dan kita harus antisipasi ke situ. Untuk rumah sakit memang kita lebih banyak ke arah DAK ya. Sama dengan rumah sakit juga, dengan puskesmas juga. Cuman DAK puskesmas saya rasa di daerah Tegal ini dan di daerah Cirebon itu sudah lumayan baik keadaan sarana-prasarananya. Jadi tidak perlu penambahan. Tinggal cara mereka menjalankan programnya saja yang kita tadi sarankan itu nggak begitu banyak perubahannya. Untuk rumah sakit memang dengan adanya dirjen, surat keputusan dari Direktur Pelayanan Kesehatannya BPJS ini memang sangat menurunkan jumlah pasien. Nah, ini yang kita harus pikirkan gimana caranya, bukan mengembalikan tapi mencari jalan keluarnya ya. Kalau nggak ada nanti rumah sakit kelas B semua akan tutup dan rumah sakit kelas C itu akan berdiri sendiri dan tidak mungkin dalam sistem rujukan kita hanya mengandalkan rumah sakit kelas C. Rumah sakit kelas B memang berat, mungkin nanti kita harus restrukturisasi untuk melihat bagaimana sistem rujukan itu bisa diperbaiki dengan adanya rumah sakit kelas B berapa, kelas C berapa gitu ya. Jadi kita mesti ada semacam kuota gitu yang harus kita bangun. Jadi jangan semua orang bikin rumah sakit kelas B, nanti habis ini terus kita harus cari jalan keluar untuk mempertahankan itu. Kita juga harus mikirkan ke arah situ juga. Jadi ada dua hal yang sangat krusial. Satu, pertama bagaimana supaya dalam jangka pendek ini kita bisa menangani akibat surat keputusan itu, dan yang kedua bagaimana jangka panjangnya kita harus mempersiapkan ya. Nah, kita kan memberikan biaya cukup besar kepada rumah sakit melalui DAK untuk rumah sakit pemerintah ya. Mereka bukannya mengecilkan malah memperluas rumah sakitnya. Nah, ini kan sedangkan dengan keadaan yang diberikan oleh BPJS ini malah mempersulit mereka untuk mendapatkan pasien. Jadi itu dua hal yang harus kita pikirkan. Baik, Pak. Terima kasih.